Ya, jadi gue mau jelasin apa sih namanya cara ngetes fetus biar kita bisa tahu kalau ada genetic disorder, biar kita biar kayak oknum ibu ini pengen tahu kalau anaknya itu ada cacat atau enggak. Sama ini sering tau metodenya dipakai. Ya udah deh. Ah, kok jadi gitu kan sih. Jadi ada dua, amniocentesis sama chorionic villosampling. Mungkin sekarang udah ada lebih banyak kali. Tapi yang digambarin di buku ini cuma dua ini doang. Nah, amniocentesis itu jadi tuh dia tuh disuntik ini nih. Dia dia ngambil fluid, ngambil fluid apa sih namanya, fluid amnion, tapi dia berharap juga dia dapat kena fetal cells juga. Nah terus fetal cellsnya itu dikultur, soalnya kan sel bayi ini kan kayak semakin besar itu bakal sama sama aja kayak misalnya kalau tato kulit gue diambil terus bisa aja dikultur gitu, terus bisa dilihat ini sel-sel apa sih, sel DNA nya itu kayak gimana karyotypingnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 2 ini sampai 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Nah terus yang ya dia dikultur. Nah terus ini pokoknya itu ini apa ya maksudnya, bilang kalau genetic test kenapa langsung karyotyping, mungkin ini kayak gini kali menuju karyotyping itu buat tahu misalnya kayak ini tuh normal nggak sih, soalnya kita tuh berapa udah tahu misalnya kayak talasemia. Nah itu misalnya salah, misalnya ya salahnya itu di kromosom kromosom 6 terus kayak gini. Ntar karyotypingnya itu dicocokin sama gen manusia yang fully normal gitu. Yang paling gampang nentuin buat nentuin penyakit itu penyakit apa? Down syndrome sih menurut gue, soalnya dia kan kayak triple, jadi kayak di trisomi 21 ya atau 23 ya. Jadi itu di kromosom 21 ini tuh kayak ada 3 gitu kan, harusnya kan 2 pasang 2, 1 pasang 2, 2, 2, 2, 2. Tapi kalau Down syndrome ada 3, soalnya pembelahannya cacat gitu. Terus yang bikin Down syndrome itu jadi kayak somehow defect gitu, kayak mentalnya mereka jadi bodoh. Bukan bodoh, ya memang maksudnya itu kayak secara intelektual itu menurun, itu kenapa gitu. Gue itu selalu fascinate gue itu pas gue masih belum tahu kayak kok bisa ya di salah pembelahan kromosom bisa bikin orang yang gak pinter gitu. Terus akhirnya gue taunya itu karena di kromosom 21 itu pas dia membelah lebih banyak itu terganggu development otaknya gitu. Yang masih belum tahu kenapa facial expression Down syndrome itu beberapa sama gitu, itu belum tahu sekarang, ntar gue cari tahu lagi deh. Terus itu kan amniocentesis ya, diambil cairan amnionnya. Tapi kalau yang chronic villosampling itu atau CVS itu dia ngambilnya langsung dari sini nih. Sanction itu dia langsung ngambil apa sih nih, langsung ngambil sel ininya, sel bayinya, fetal cellsnya. Terus kayak langsung di karyotyping gitu tau. Ini tuh lebih cepet tau. Ini tuh dia tuh kita harus kayak gini tuh kalau udah nyampe 14 minggu atau 16 minggu hamil. Ini tuh cuma 8 sampai 10, ini inovasi dah kata gue. Pasti ini duluan baru ini. Yalah ngapain dibikin yang lebih cepat terus dibikin yang lebih lama gitu. Ya itu doang sih yang perlu tahu. Pokoknya intinya itu amniocentesis itu ngambil cairan amnionnya terus diginiin di kultur terus baru di karyotyping. Terus tapi kalau yang CVS itu diambil sel fetalnya terus baru di karyotyping. Tapi ini beneran, lu cari di beritanya deh, kalau ada banyak orang di mana ya, Iceland kalau nggak salah. Jadi itu bener-bener ibu yang punya anak Down syndrome itu bener-bener dibunuhin gitu, diaborsi gitu. Padahal kan sebenarnya kan nggak boleh gitu, kayak even if your son is born Down syndrome itu kayak beneran udah plan dari Tuhan gitu. Tapi the paradox of free will itu kayak walaupun kita sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna ya, paling mendekati sempurna, yang paling image-nya itu paling mendekati Tuhan, Tuhan juga punya takdir sama kita gitu. Tapi kalau kita as simple as kita punya free will juga, itu kan kayak paradoks gitu. Gue jadi skeptis gitu, apakah aksi ini tuh salah satu dari takdir atau keinginan gue sendiri gitu. Tapi pas satu hal itu apa, secara filosofikal gitu, kalau Tuhan beri gue anak terus gue membunuh gitu, sedangkan Tuhan melarang untuk membunuh, ngapain Tuhan ngasih skenario yang dia bakal dia larang di akhirnya gitu. Jadi itu sebenarnya itu kita left buat improvise yang takdir yang udah kita miliki gitu. Tapi secara teori existentialism itu kita tuh beresponsibel atas aksi yang kita lakukan sendiri, bukan Tuhan. Tuhan itu gak bisa disalahin atas aksi yang kita lakukan. Sedangkan satu aksi yang gue lakukan ini akan mengeliminasi aksi yang lain. Oke, lagu gue tiba-tiba mati dan canggung buat tiba-tiba jadi canggung. Oke, gue cut dari situ. Oke, tiba-tiba jadi